aku lihat Allah lahir ko, tapi nya ada lah bawa bawa sekina dengan dia bagi lah buat tangan hulu sikit ya tak ada dengan tak saya lah saya tak ada pilih ya Allah susah ko ambil ambil dapat jadi macam tu ke dah jadi tak ada kita nak pergi tapi tak dapat pergi nak pula ni menyalam-menyalam nak puasa ni semua orang buat pun kena tiap-tiap minggu kena kahwin pusing pengawal. Jadi kadang-kadang tak sampai nak pergi banyak kedui dari mana yang sampai kita pergi kita pergi yang jiran kita kalau tak dapat pergi yang pergi masa kedui datanglah awal jadi dah beritahu peblogi peblokanan depan belakang tapi memang susah nak pergi saya sebut tadi sebab kesibukan kita maka apa jawapannya tak ada cara lain formula paling senang visual hard picture ya. Mana tak eh? Kita pergi semayang misalnya semayang lepas maghrib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iman nak jadi steady yang tak lama zikir sikit al-fatihah tawih doa steady imam sini memang tiap malam macam tu ke malam ni malam ni yang sebab nak bagi tahu baca amat saya pun timbang anak sini-sini saya bukan jadi lepas ya walhamdulillahumilalamin semua salam sallallahu itu cara kita nak baik kalau dengan cara itu kita baik jangan capek belok kiri belok kanan depan belakang seribu kiri seribu kanan depan belakang pun kita boleh baik datang ke surau itu sebab surau ni rumah Allah kau tak ada eksklusif dah sama nak datang datang jangan ingat kita dah 10 tahun duduk ke surau ni ada orang baru tiba-tiba nak datang kita dah hak nak sendiri dia tiba-tiba malam tadi mengigau nampak aku imam hal Pak Imam datang dalam mimpi dan kau pelama tetap suau dia pun terjaga atau sadar dia kena pergi suau datang ke suau datang ke suau kena sini lah kau paham datang tiba-tiba retak di mesti nak kena lagi lah mundur lagi memang kebetulan dia nak ajak kena bila kau cakap macam tu langsung tak jadi ajar langsung dipas sanggup dia balik pergi taman nama dia dulu sebelum dia sini duduk taman lain dia ajar jemaah surau sana datang apa rahmat dia tak ada pernah gitu patut nampak dia datang kita radi ke dalam bila sebarno kau datang dekat surau malam ni jangan nak malu tak kau kalau boleh kau mesti nak kerui kan aku tahu tapi tak apa rompet kerui kau datang datang kan iya kau iya kau ada pengiah sikit bagi galakan surau macam ni punya selesa kipih melambang ekon ekon orang pun kipih hantar ni saya jarang tengok orang lelaki dulu hantar ni biasa perempuan mana unik lah surau ni dah tersarung bahawa dia menyosah dia hantar tak apa dulu dah suruh jadi mana kata macam ni punya selesa surau punya baik punya ni kafir baru kalau sujud tak warna muka apa lagi nak datanglah selesa saya ambil surau nampak tak selesa lepas tu ruah dapat kita okey kan kalau kita tengok dalam keadaan jiran ni ya Allah jiran ni ada tiga hak jiran ada tiga jenis tiga hak apa tiga jenis tu Nabi kata nombor satu jiran tiga hak yang mana dia adalah seorang muslim dia adalah jiran dan dia bersaudara dengan kita dia ada hak sebagai muslim dia ada hak sebagai jiran ada hak sebagai saudara jiran kategori kedua jiran dua hak jiran dua hak ni dia bukan saudara tapi dia Islam dan dia adalah jiran dia ada hak sebagai seorang Islam ada hak sebagai jiran dan satu lagi adalah jiran satu hak maksud jiran satu hak dia bukan Islam dia pun bukan saudara tetapi dia adalah jiran maka dia ada hak sebagai seorang jiran itu sebab Nabi menganjurkan kita berbuat baik sesama tetangga kita walaupun dia bukan Islam itu sebab kalau kita masak disunatkan melebihkan kuah air itu dululah tapi kita dia kalau masak lebih-lebihlah masak sebab boleh bagi kejiran kikanan Nabi biasa Nabi akan lebihkan kuah
Allah, sebab nak bagi janjikan yang berasa, termasuk janjikan baginda yang berasa yang Nabi pun Nabi bagi. Mana siapa yang masak dia lebihkan kuah, niat ikut sunnah Nabi, pepalu sunnah. Lebihlah kuah kau buat, sunnah Nabi, pepalu. Lebih kau masak kuah, budak ni kau panggil rumah, kita tak ramahlah. Mana yang niat sekalian. Kemudian, kalau kita tengok, di dalam sejarah dicatatkan bahawa Khalifah Umar Al-Khattab mempunyai seorang tetangga Yahudi yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya. Apabila beliau menyembelih kambing, beliau sering memberikan sedikit kambing tersebut kepada jiran Yahudi tersebut. Bagi macam saya ni jiran yang sampai kali ni. Kebetulan saya puasa nazar. Puasa nazar 7 hari. Hari ini hari yang kedua. Rezeki betul buku kek mesti keknya kek juga tak besar. Penuh bilik tetamu, orang pun tak masuk dek makanan dah. Alhamdulillah, sadar pandai orang perempuan segi masak-masak tu ada. Ada order dia masak. Yang masak tu yang sadar mana, alhamdulillah, syukur. Ya, jadi mana kata, saya sebagai jiran merasa terpanggil. Punya sadar betul masakan di sini. Alhamdulillah, saya tak tahu siapa, tapi pujian saya tu semua masyarakat segi dapat balik. Bagi makan, kita tak puasa pun tahu. Kita memang tak perasan. Kita tengok Nabi, waktu penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Macam mana konsep Nabi mempersaudarakan orang Ansar dan Muhajirin? Macam mana? Macam mana Ansar dan Muhajirin itu dirapatkan ukhuwahnya itu? Sampai kau Ansar sanggup offer. Kau pilih aku dan ramai bini ini, mana satu kau nak kau cakap? Tuan. Bini ramai, dia suruh pilih mana satu tanpa dia tentukan siapa dia nak bagi. Mana satu kau nak kau cakap? Ha, kalau kita lah bagi pabriknya, pemalih ni dia nak laku tak nak. Macam tu lah tak. Tapi dia, mana satu kau nak kau cakap? Dia pula, buat majlis pula tak mengambil kesempatan atas kebaikan saudaranya. Tak apalah, aku dapat tanah berjujuk tanah menjadi lah. Aku tak nak ni dia. Aku tak nak dia. Kau tak boleh kau jaga lah isteri kau. Apa tak ambil kesempatan. Cuba kalau kita. Ha, mana satu kau nak cakap? Rezeki jangan ditolak, betul kan? Itulah kita peribahasa kita pakai dalam berbagai. Nama tak ada ambil kesempatan. Wa Aus dan Khazraj yang berperang sekian lama ataupun Nabi damaikan. Punya tahu apa Aus dan Khazraj ni berperang bergaduh. Punya lama yang berpuluh-puluh tahun sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Bayar ni tahu kan. Jalan dalam kita senyum-senyum dengan rupa-rupa sekarang dah jadi. Mak, kenapa kita tak baik dengan pakcik itu? Bukan dia saudara kita ke? Oh, tak lah, di zaman itu kau dulu tak apa hal, tak tahulah kenapa. Apa beza? Sama. Mak. Pernah satu kisah, macam mana Puan Ansar ni jual tanah, Puan Muhajirin ni beli. Bila beli tanah, terjumpa kat dalam tamah tanah tu ada satu poti penuh dengan omeh. Dia pun panggil beli, tuan-tuan, kenapa aku nak beli tanah ni, poti ni, ada harta ni, kau punya, kau ambil lah ni. Eh, tak, kau nak beli tanah, kau ambil lah apa benda dalam tu, sama lah tu kau ambil. Oh, rambut tanah. Ya Allah, cuba kalau kita kan, dibanggang lah, kau ambil lah. Tak, aku beli tanah je, tak, kau nak beli tanah, ambil lah apa yang ada di tanah. Sudah gaduh-gaduh, tak apa macam ni. Jangan gaduh. Siapa yang lalu ke tanah ni kan, kita bagi ke dia. Ha, setuju. Tunggunya tunggu, lalu lah seorang lelaki. Assalamualaikum, dia pun cerita kazar. Cerita kan cerita-cerita. Jadi sekarang, peti ni nak bagi ke kau. Apa dia kata? Tak apalah, aku dapat lalu ni pun syukur. Ya Allah, dia pun tak nak. Kalau kita macam mana? Ambil ke tak ambil? Alangkah lalu ke tu lah, aku dihulu ke orang tu langsung tersapu. Bagi t-shirt, boleh bagi payung, bagi ini, ambil bagi tak ambil. Ini kan, ini kan pula harta yang penuh satu peti. Sudah pergi jumpa Nabi. Nabi kata macam ni, kau yang jual tanah ni ada anak, tak kau yang beli tanah ada anak. Ada anak lelaki nak perempuan kahwin dan pergi ke dia. Kahwin dengan anak, kahwin dengan anak, bagi peti. Malam pertama, bini yang cakap bang,
Selepas kahwinan abang ni pun satu harta tak ternilai. Saya tak nak harta ni sama dengan abang. Pulang balik. Kalau usah kan? Payah nak dapat kan? Payah nak dapat. Contoh macam kita lah masuk pilih hotel ni khusus. Buka pintu ada bed atas katil tu. Dalam tu ada 50,000. Macam mana? Dan takkan telefon pihak perusahaan hotel takut dia tidak terhubungkan dengan sebaik baiknya, takut menunaikan sampai katakan yang salah baik disimpan pulang kesalahan itu lagi. Akhirnya bergaduh tanah, suami isteri itu tanah, akhirnya Nabi kata yang jual tanah ambil sikit, yang beli tanah ambil sikit, yang lalu ke jalan tu ambil sikit, nanti lelaki miskin mati muka miskin, yang beda tu simpan jadi rezeki, simpan untuk hak pilih negara. Macam tu lah. So, nak menggambarkan betapa orang dulu tak mengambil kesempatan atas kebaikan saudara. Kita ini bukan ambil kesempatan atas kebaikan saudara, mengambil kesempatan atas kesempitan saudara itu. Dia susah. Saya ada yang penyambil ke kau boleh boleh dengan satu syarat, kau sign borang 14K itu. Transfer tanah tu. Gila tak gila kan? Boleh dengan syarat motor kau tinggal di rumah dia. Dalam tempoh beberapa hari kalau tak bayar balik, motor ni dan punya. Setuju? Kawan tu dah terosak, diulang dia lah. Kawan tu pun kumpul dia nak bayar. Hari ketiga boleh datang rumah kawan tu bilang kawin. Saja kau kena cari dan tak kira ada di mana pun. Jadi lampai beberapa hari, tempoh tamat. Benda tu berlaku, kecil tu lah. Bakal kalau kita tengok, bakal menghormati jiran ni, termasuklah juga kita ni memakmurkan. Memakmurkan Allah. Kita bila datang ke jiran dengan kita macam-macam, kita dapat tahu. Wih, malam ni ada ceramah. Ya, ceramah apa? Malam ni ceramah Samsul depan. Ceramah besar apa? Pasal kejiranan. Dia dah mula orang kalau tak ada lah tu nak bangun kita lah tu. Ada orang cakap kan. Ada kadang-kadang tidak sangkut-sangkut tu kadang-kadang. Wah, tak ada pun. Ada orang cakap. Alah, berceramah ni. Carilah ceramah lain. Ada orang cakap. Jangan tengok siapa yang cakap, tengok apa yang dia cakap. Ingat senang ke je kes orang ni nak menentukan siapa ceramah tiap malam. Poning tu. Hari Senayan, Senayan pula. Hari Senin siapa? Hari Selasa siapa? Hari Rabu siapa? Orang lain semua datang untuk undangan. Banyak cekandaan. Ceramah ni galang pun nak. Tak salah juga. Kelakar pun nak. Salah. Jadi senyap tak terangkan seorang pun salah. Kalau mau jauh-jauh, tak mau jauh jamak ni. Sudah seko pun tak ada jamak. Bagi dia jamak. Langsung tak bunyi. Dia nak buatkan nanti semua orang lah. Kepada AJK Surau, tenang dan sabar banyak-banyak. Buat kerja baik ni memang macam tu. Sabarlah banyak. Setiap taman perumahan memang ada wakil masuk air. Komplit tak pengen. Aduh, bodoh tak buat tu. Sini tak ada lah. Tak taman ni saya dah cek tak ada. Ni topik lain. Sini semua baik-baik. Ni ya. Semua sangka baik. Ya. Macam-macam tak pun pondok jika suam ni. Duit banyak, program tak ada. Jawab balik. Program banyak, kau yang tak ada. Ingat senang ke? Suam ni. Mari taman ni siap memang dari suam ke tak? Nah, dia pun kemudian kan tanya lah orang yang berjuang dan siapkan surau. Ingat sana sekarang berapa banyak taman perumahan ke luar lah. Taman-taman baru struggle dalam bahasa Jawa kan? Berjuang payah dan dapat surau. Tanpa ada duit tak ada, untukkan tak ada. Ada tu duit ada, tanpa tak ada. Yang paling sadis, tanpa ada duit ada, orang tak ada. Ya kawasan tu kawasan Cina ni sampai lah besok kan. Ya, jadi mana kata kita dah ada ni jagalah lah. Ya. Sabda Rasulullah tidak akan masuk syurga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti jirannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah pula sekarang musim ni dah sampai. Musim. Tahun ni buat kali pertama kan. Dan setelah beberapa tahun kita raya dulu baru puasa. Tak faham lantaklah kawan. Saya bukan nak cerita
musim-musim nak kayu ni kan. Macam-macam kita tulis dalam Facebook. Tulis dalam Facebook tu tulis lah. Kau nak kempen-kempen lah. Tapi kempen di sini janganlah untuk orang. Habis disabut-sabut mencabut penaduk maki hamun penaduk bab satu ya Allah. Tosadak-tosadak kami bab satu kau macam tu lah. Bab satu. Sedih tu. Soalan nak ditanya Nabi aja tak jauh. Nabi tak aja. Nak tahu-tahu ada jauh kita nak menanggung kan. Janganlah kita menampakkan diri kita ni akhlak Islam kita nak tonjolkan macam mana. Dan nak pula cerita-cerita tak elok banyak keluar. Orang kita ni ramai-ramai, kita dalam jiran ni jangkau sikit privasi jiran kita. Bukan semua benda pasal jiran kita, kita boleh beritahu tu. Kalau dia tak sehat, dia kita baik. Tak akan masuk syurga seseorang itu, seandainya dia kenyang sedangkan tetangganya lapar. Mereka, nampak ada yang susah, itu patut kita ambil bawah. Nah, bagi bantuan. Serta penduduk dengan diketuai oleh imam, malam tu dah akhir-akhir senarai dah ada, termasuklah senarai ibu tunggal. Mari bagi sama-sama, hantar bantuan-bantuan. Contoh, dah dapat penduduk sikit kan, bagi bantuan. Tapi bagi ramai-ramai, yang imam janganlah pergi seorang-seorang. Kalau pula sampai rumah ibu tunggal tu, yang ni kau bayar tu, ni dan kau. Haa, kan? Haa, kacau. Kan, rupanya ibu tunggal muda pula. Assalamualaikum. Di sana ada abang imam. Abang kita cakap tak datang. Adalah yang nampak dah jadi fitnah kan? Jadi kita ni sesama ni. Sebab dalam musim-musim ni banyak orang gemar buat cerita-cerita tak elok. Aku Abu Lais As-Samarkandi pesan. Abu Lais As-Samarkandi pesan, bila ada orang bawa satu cerita, nombor satu sekali kita tak boleh percaya. Sebab apa? Sebab kesaksiannya tak cukup. Nombor satu. Eh, orang tu duk. Eh, kau tahu tak? Dia benci dengan kau. Mana kau tahu? Dia dongah lah. Tapi dia dongah tak cukup sebab kesaksian yang mesti tak cukup dengan dia seorang tak boleh. Yang kedua, hendaklah kamu mencegahnya sebab bawa cerita-cerita tak elok, fitnah orang, mengumpet cerita pasal orang masuk kategori mungkar, wajib kita cegah amar makruf nahi mungkar. Nahi mungkar tu wajib kita buat. Kau berhenti buat cerita macam ni sebab boleh buat dosa. Cakap. Yang ketiga, janganlah kita bersangka buruk sebab dia cerita yang dibawa. Sebab Allah Ta'ala melarang kita bersangka buruk sesama Islam. Yang keempat, janganlah kita menyelidiki pula. Dah dia cerita, tak apa. Nanti dia confirm. Dia dengar, dia dah bercorai lagi bini. Mana kau tahu? Tak apa. Dia dengar-dengar. Kau jangan risau. Ini kau jodoh. Dia akan pastikan dia dapat berita terkini. Jangan kita mencari-cari menyelidik kisah orang yang tak ada pasal orang. Ya? Yang kelima, adalah kita membencinya. Sebab benda itu boleh menyebabkan kita terjerumus dalam api neraka. Dan yang keenam, kalau kita membencinya, janganlah kita mengulanginya. Sebab kita mengulang, jadi sama kita macam dia. Sebab dia buat cerita, kita pun buat cerita. Ingat, berhentikanlah baik benda-benda yang menyebabkan kita masuk dalam neraka free. Sebab akhirat besok, kalau kita dibangkitkan, kalau kita tahulah kisah akhirat kan. Saya just flashback sikit lah. Akhirat besok kita dibangkitkan dalam keadaan kebanyakannya telanjang bulat tengok amalan kita. Telanjang bulat tanpa sibuk tengok orang lain punya. Dah telanjang tak ada nak tengok orang lain punya, orang sibuk dengan diri sendiri. Tak ada orang, itu bukan fungsi taman. Tak ada orang lain. Tak ada sibuk. Tak ada sibuk orang. Sebab masa tu sibuk lepih dengan diri sendiri. Betul. Lepih tu semua ada yang naik tunggangan, ada yang berjalan kaki, malahan ada yang berjalan dengan kufur. Hino kan. Matahari saja engkau. Ya. Punya pandi, ada yang perlu tengok amalan, ada yang perlu takat pinggang, ada yang perlu takat telinga, ada yang lomeh tahu tak boleh. Sampai kan ada cakap, ya Allah kau masukkan aku dalam neraka, ya Allah sanam. Tak terayu dulu sini. Bayangkan pada masyarakat dah tak terayu. Dalam perjalanan tu pula, sampai pula lalu dekat telaga Al-Kahfar. Masa tu lah kalau dapat kita minum dalam telaga Al-Kahfar tu,
bergantung kepada amalan kita. Bergantung amalan kita. Kalau kita amalan kita okey, malaikat akan mengalukan, silakan. Kalau kita amalan kita tahu, melalaikum dan dunia, malaikat jalan-jalan, kadang-kadang singgah. Berapa besar telaga kawasan ni, dia sebagai ampir dan mengelilingi telaga tu makan masa sebulan. Contohnya kadang kita tak dapat hero, rugilah kita. Haui, matahari sejokah, bayangkanlah panik, nek bayang panik. Sekarang yang berjuta-juta bakar pun kita tak faham. Yang tak faham macam mana panik dia boleh jadi macam ni, tak tahan lagi. Jauh matahari itu tapi panik, ekon menebut kipih sampai enam. Tak cukup lah itu. Bayangkan sejokah, dengan tahap itu orang tu boleh cakap, lautan api sanggup kurnangi. Apa? Lautan api sanggup kurenangi, air tengok pun kau tiup. Dia cinta lautan api. Ya, takut saya kan pegang mata macam tu. Ya, macam tu lah keadaan ni. Ya, sampai sanggup minta biar masuk dengan kau sonam. Siapa kata sonam? Api dalam dunia ni yang paling panas sekali. Api dalam dunia paling panas sekali. Dia punya tahap yang nak banding dengan api neraka. Api neraka macam api yang kita bakar kan, ada pocik kan, pocik, percik, percikan. Bahasa orang setia alam, percikan. Tak ada nak cakap lumpur kan. Jadi percikan itu sahaja 70 kali ganda daripada api yang paling panas dalam dunia. Macam mana nak cerita? Tu sebab masa tu semua orang akhirat besok mencari satu yang disebut pas masuk ke dalam syurga yang Nabi siapkan untuk kita, nama syafaat. Syafaat Nabi. Antara buat Nabi suruh kita buat, apa Nabi suruh tinggal, kita tinggal. Nabi suruh baik dengan jiran, kena baik dengan jiran. Kau tidak macam mana nak dapat cemaat Nabi kan? Nabi suruh baik, kita tak baik. Nabi suruh sabar, kita tak sabar. Kau sabarlah, sedangkan Nabi pun sabar. Itu Nabi dan bukan Nabi. Confidentnya orang. Kalau Nabi dengar, kuacik hati Nabi. Takarkan aku fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Kau nak ikut? Jangan sekali-kali, walaupun dia kita nak buat, itu Nabi, aku bukan Nabi. Jangan sebut Nabi kocik hati kalau Nabi doakan. Kita cuba ikut. Mana yang boleh kita ikut, kita ikut. Sunnah Nabi kita ikut. Skip lagi cerita akhirat tadi. Sampai satu tahap, kita diberikan buku amalan kita. Siapa yang dapat tangan kanan, ada harapan. Ada harapan syurga. Dapat kaki, ada harapan neraka. Tetapi belum utaman. Sebab lepas itu Allah Ta'ala buka mahkamah mahsyar. Bila buka mahkamah mahsyar, beratur orang depan kita. Semua nak menuntut. Kaunter tuntutan brim. Hari akhirat. Tak adalah kaunter tuntutan. Dia ni main kutuk dan ni Allah. Tadi daripada orang ambil satu pahala. Dulu dia naik dan faham ambil satu. Dia bila beraturkan poin kat bank, mentang-mentang dia kena orang tu, dia potong kiu dan dia dah lama nunggu, bersabar nunggu kan. Dia ada pen dulu, sam ambil satu lagi. Dia ramah fitnah dan sam ambil satu lagi. Sudah habis pahala orang. Dah habis pahala. Ni apa beratur lagi pahala dan dah habis, kepilah balik. Dah. Masa tu yang beratur tu pula, pahala kita dah habis. Dosa dia pula kita ambil. Sebab dia perangai kita untuk Allah ni. Sebab Nabi cakap, siapa yang muflis tu sebab kita dengan jiran. Daripada kita buat perangai, lebih baik kita baik. Tiga perkara Allah Ta'ala tanya dalam dunia ni. Tiga perkara Allah Ta'ala tanya dalam dunia. Nombor satu, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Pertama, nikmat umur. Berapa lama kau hidup, Marin? Aku hidup dulu dalam 50 tahun, ya Allah. Macam mana kau habiskan umur kau? Dalam 20 tahun pertama tu banyak menginjak dan main. Masuk 30 tahun baru kerja. Lepas tu, dah mulalah berkeluarga. Ada tak kau pergi masjid? Ada. Pergi surau tak? Ada.
dia. Aduh, cinta. Semua mata-matanya. Kedua mata-matanya ni mak muda. Macam mana kau habiskan masa muda kau? Ketiga mata-matanya tentang nikmat apa? Nikmat harta. Kemana kau belanjakan harta kau? Tanya balik. Sepanjang duduk ke Taman Nusantara ni. Nusantara? Alam Nusantara ni. Berapa banyak dah duit kita menyinggah dalam tabung suara ni? Cetanya. Berapa ramai yang buat baik koma depan tabung? Tiba-tiba darah tak jalan. Masa tu lah terbang-bang. Tak bawa lah duit nak. 10 tahun tak buat duit. Tanya. Dan bila lalu tabung ni surau Jumaat, lalu tabung time tu dah lolong. Dia kalau boleh bagi tu kan, biar terasa ke hati. Dalam surah Al-Imran ayat 92 disebut, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Mana yang kita suka kita bagi. Lalu tabut bagi sikit, zap jalan. Berapa kau bagi? Rasa sikit lah. Tak teringat lah mana tak cukup itu. Biar dia lalu tu berhenti tangannya. Potong ni, sobatu je. Potong tidak. Lama, aku yang mikir. Yang jemaah di kanan berdepan masuk tidak? Masuk ke tidak? Masuk ke tidak? Sudah hanya pun dia ya, teringat di ustaz tu cakap belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang, dia pun masuk. Zap mata tak putih-putih tengok tamu. Waktu aku tindakan dan ya, jangan risau Allah tak nak bagi ganti. Jangan risau. Yang risau sedekah umpamanya betul nak time jemaat sedekah buah berhenti bagi pisang, bagi anggur pula, seedless grape. Nah, memang tak jadi kojo pono ke belakang pahal itu pahal anggur masuk dalam khutbah itu. Sidang jemaah yang dikasih sekali, tumpukan perhatian kepada khutbah yang disampaikan. Hendaklah kita bersama-sama beriman kepada Allah. Jangan dikerjakan anggur di belakang sah. Masuk dalam khutbah. Sebab imam pun belum ngasuh ni. Tak rasa tak cakap orang sini lah. Kan? Macam tu keadaan ni. Ditanya tentang harta kita belanja ke mana? Keluar zakat? Memang keluar zakat. Zakat petaulah. Zakat fitrah cerita. Ni zakat harta kita, zakat pendapatan kita, zakat simpanan kita, zakat homeh, zakat perak, zakat simpanan ni termasuk juga LTNT tabung tentera tu pun semua kalau cukup hisab dan haul ni memang kena bayar. Ingat. Dan yang keempat, nikmat ilmu. Bila dapat ilmu, sebar panjangkan ketidak pada yang lain. Yang kedua, manfaatkan ketidak. Itu sebab bila dapat ilmu daripada mana-mana majlis yang mubalik, sampaikan pada ahli keluarga. Malam ni semua abah ada berdoa dan sampaikan. Baru-baru ni abah ada pergi kuliah. Jadi abah nak kongsi dengan ahli keluarga abah. Jadi begini lah, kita buka mata. Kepada seorang isteri, dahlah taat kepada perintah suami. Nanti yang abang lapin daripada ustaz ni, bukan abang cakap ni. Orang perempuan mudah nak masuk syurga. Yang mana kalau nak masuk syurga, jaga empat perkara. Nabi bersabda, ini sabda Nabi, bukan abang cakap. Kalau perempuan nak masuk syurga, jaga solat. Alhamdulillah, hanya bersolat. Jaga puasa. Alhamdulillah, puasa pun jaga. Jaga maruah diri dan maruah suami. Itu kena jaga. Dan you come back. Taatlah segala perintah suami. Kalau jaga empat-empat ni, Nabi kata, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nampak? Saya tak nak masuk syurga. Ya, kompil. Taat. Apa susah warna taat cakap apa? Saya bukan aku, Pak. Saya kadang, entahlah, Pak. Saya janji saya taat, Pak. Bagus. Taatlah segala perintah abang mulai hari. Kalau abang susah, kau sayang. Kalau suka boleh kuping. Kenapa sain mesti golak? Sain ni macam-macam.
setuju sesaja matakan ada. Berhujah mesti berhujah. Tapi tu asyik perempuan je, lelaki. Lelaki, perempuan. Yang tu, tak tahu lah ustaz ni tak adalah cerita pasal lelaki tu. Nah, anak, dengar cakap ibu, dengar cakap bapa. Ibu bapa dulu kena taat, faham macam tu. Jadi macam tu lah kita sampaikan. Lepas itu kita kan, sebagai ketua keluarga ke rumah, nah, jangan lupa kita nak bagi, selain daripada bagi marahkan surau kita, masjid kita, ke rumah pun hidupkan dengan amalan. Ke rumah, nak azan dulu. Nak jadi apa, ke rumah jadi imam. Ingat tu, jadi imam, orang lelaki. Kadang-kadang dia pergi surau, dah gelak jadi imam. Jadi imam ke rumah, seminggu sekali jadilah. Sebulan sekali pun tak apa. Orang perempuan yang ada masalah bila pagi subuh. Dia pagi subuh, dia bangun dan lepas nyawa dia. Dia cari seorang yang subuh. Dia sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Habis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bandang lelaki yang kata. Rakor lah tu. Cubalah ajak lelaki itu sembahyang sama. Kan? Abang, bangunlah untuk kita sembahyang sesama. Hamba, bangunlah. Kalau macam tu lah cara pada, sudah dua-dua tak sebut. Kau ni ngajak apa? Itu sebab pagi itu penting tu. Bila tu jangan cari bila dah pun. Cari bila yang semangat subuh. Biar semua orang boleh bangun moka subuh. Ya Allah, 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 Allah. Macam mana nak bangun? As-salatu khairum minan naum. Memang tidur lah tu. Salat lebih baik pada tidur. Bagi ni yang budak-budak muda dia ramai ya. Allahu Akbar. Semangat tu. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ataupun as-salatu khairum minan naum. Semangat betul bila tu. Suami ni pula perangai bila bangun dia tahu yang kumur-kumur tu ambil wuduk jadi imam, mana nak semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sanya lolong anak ke belakang, bini ke belakang membuka tu. Dah bini haram walaupun hati jahat. Ayo komen skip ya. Cuba kalau bangun tu gosok gigi, mandi, shampoo, sabun, saka kepada lepas tu jadi imam. Oh betul, dulu sarapan pansaf macam imam masjid negeri. Allah kita dah bahagia.
dia melampau sana melalui sini ayat tu kita tak tahu. Didi anak kita tu datang ke surau tu dia rela betul. Budak-budak ni kita kena faham bila didi anak kadang-kadang bila ayah semayang Allahu Akbar anak tu panjang ayah ni ayah maknya jangan pin aja jauh ayah kau nak semayang pun tak senang. Sudah setiap kali waktu semayang anak tu main jauh. Sebab cara tu tak patut. Patutnya tarik budak tu, tarik ke belakang. Cuba ikut ayah cara ni. Haa, macam tu pandai anak ibu. Nampak? Macam tu cara. Budak, dah lama pun budak. Lainlah kalau ayah tengah semayang, mama akan panjik, akan main. Itu patut kalau kau keluar. Itu budak. Jadi mana kaedah? Balik semula kepada kejiranan tadi. Nabi menyatakan lagi dalam hadisnya. Oh nanti lu tak habis lagi tadi pasal nikmat tadi. Okey, ada empat tadi nikmat termasuk nikmat ilmu. Kedua, Allah Taala akan tanya selepas tanya nikmat, Allah Taala akan tanya tentang amanah. Apa amanah kita? La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Nabi cakap, tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Amanah sebagai ketua, amanah sebagai pemimpin, amanah sebagai mentari, amanah sebagai wakil rakyat, amanah sebagai ketua kampung, amanah sebagai penghulu, amanah sebagai ketua lorong, amanah sebagai ketua keluarga, amanah sebagai suami, amanah sebagai isteri, amanah sebagai ayah, amanah sebagai ibu, amanah sebagai anak. Semua Allah Ta'ala katanya. Jadi jago amanah itu sebab jangan minta-minta pegang jawatan. Jangan minta-minta. Kalau dah dipilih, terimalah sebagai amanah. Ingat. Jadi mana kata yang kedua. Yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Sebab Ustaz cerita pasal kejiranan ni nak kena baik sesama kita. Dengan kau tak ada apa-apa ni dah, kau jangan lalu depan rumah aku lagi dah. Jangan kita memutuskan silaturahim. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Maknanya memutuskan silaturahim maknanya seksa tu atas dunia dah dapat lah, akhirat pun dapat juga. Bukan kata ke dunia dah dapat, ke akhirat dapat. Akhirat dunia dua-dua kan. Itu sebab kena jaga hubungan kita satu dengan yang lain. Nampak jiran-jiran kita kenduri, datang. Nampak jiran kita susah, tolong. Apakah dia hak-hak jiran? Nabi menyatakan dalam hadisnya. Tahukah kamu apa hak jiran tetangga itu? Yang pertama, jika ia meminta tolong kepadamu, engkau akan menolongnya. Tolonglah jiran kita kalau dia minta tolong. Kadang tak tolong kan susah. Benar, boleh tak tolong-tolong kalau tengokkan rumah aku? Tengoklah. Kasar benar, tengok pun tak nak. Kadang-kadang dia rajin tengok sebab bini yang lawak. Bayar kan? Bahaya tu. Jago, tengok. Kadang-kadang nampak je kan, boleh tolong tak apa dah nak pinjam tangga. Bagilah tangga. Tapi ada pelanggan je kan, dia pinjam rajin, mulang tu bayar. Ada juga, itu kena sabar. Imam Al-Ghazali kata, bersabar dengan kerana jiran juga salah satu cara kita menghormati hak jiran. Jadi mana kadang jiran ni cacap perangai. Kadang pagi dia start enjin. Oh, dia start enjin bas. Oh, tak tidur. Yang itu kena fahamkan jiran. Kena faham. Iya, kadang-kadang jiran ni semua tak semestinya macam saya sebut tadi. Bukannya yang Islam je. Yang bukan Islam pun kita pernah jaga. Terus sebab ada seorang. Ada seorang datuk ni. YB dia kaya Johor. Kaya simpang renggang. YB Cino. Dia rajin pergi masjid. Majlis-majlis Isra Mikraj ke Maulud ke dia datang. Bila dia datang, dia bukan datang bagi cedera hati, dia dongah ceramah tu. Saya kata, wah dah, imam tu cakap dia tunggu masa dah masuk Islam. Cuma tinggal dia dah tanya-tanya ni macam mana ni, macam mana ni, apa ni, apa. Ada sekali tu, program tu program meraihkan bakal-bakal haji. Dia berucap dulu sebelum saya ceramah. Dia pun ucap, dia kata kepada jemaah haji, dia ucapkan mudah-mudahan nanti pulang, membawa pulang haji yang mabuk. Pulang mabuk haji. Saya kata mabuk. Mabuk apa makbulan, tak ada mabuk, mabuk dah. Pas sudah salah. Tapi dia nak belajar.
Pak. Itu sebab kita pun ambil baik. Macam kita contoh lah, tiba-tiba seluar ni nak baik jamuan Aidilfitri. Tak ada masalah kita panggil yang bukan Islam datang sama, tak ada masalah. Manalah tahu bila kita panggil dia datang ke satu hati yang tengok ramai orang makan sama-sama, berkumpul sendok, dia rasa dia pun sebahagian daripada orang Islam, dan kemudian dia masuk Islam. Ya Allah, satu komuniti ni dapat pahala. Sebabnya kita jangan ingat kita peranan kita tu dalam kita bersatu ni sikit, jangan kosong peranan. Yang kedua, jika ia minta pinjaman, kau akan memberikan pinjaman kepadanya. Ha, bagi pinjam, nak pinjam cangkul boleh, pinjamlah. Nak pinjam tangguh, pinjamlah. Tapi tak pulang upaya tu. Dia punya abang, abang apa dia? Jika kita dia pinjam cangkul tu baru yang 5 bulan tak pulang ni. Jadi kita tak apa, nanti abang tanya. Bukan apa ingin pun, nah cangkul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, nak tanya lah bang, cangkul yang bang pinjam dulu, kalau nak ambil boleh, boleh tak? Ingat nak pakai lah. Adakah aku pinjam? Itu tak faham. Orang yang meminjam ni dia bapak terlupa. Itu bukan cangkul aku, dah cangkul dia pula. Jadi kita lah pinjam dengan dia. Ada orang macam tu. Ataupun kalau pandi-pandi, bang, dia dah pinjam 6 bulan, bang tak pulang. Sabarlah. Bukan aku tak ada ni tolak ni cangkul tu. Kamu takkan membeli lagi. Tak ada macam cerita. Tahap persaudaraan dalam Islam ni ada dua. Satu nama dia Ithar. Ithar ni biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Mengutamakan kepentingan orang lain lebih berdiri kita. Yang kedua, tahap yang salah batu sadri. Nombor satu tadi, biarlah orang lain senang, kita susah, payah nak buat. Bukan cakap orang ni termasuknya bercakap. Kita kalau tolong orang, tak ada sampai tahap menyusahkan diri kita. Kita tolong setakat kita boleh. Itu biasa kita buat. Tapi kalau betul dah tahap keimanan kita atau darjat tinggi, memang kita utamakan. Contoh kita bawa balik ayam, ayam goreng. Tiba terengah nak jiran ni. Duh, kenapa dek? Duh, dah 3 hari tak makan. Macamnya, kopi lah ayam. Pergi makan. Tapi pakcik, pakcik tak makan pun tak pun. Yang paling susah tu masuk luar tu, tambah nak masuk dalam rumah. Bini tanya, ayam lah ayam. Ayam. Banyak jawab tu. Dia bukan takut bini tu, bini menakutkan. Kajak-kajak-kajak, bapak cari lagi. Bagi cari. Ya, itu tahap dia. Tapi tahap kedua, nama dia salamatu sadri. Belapang dada. Masa belapang dada ni biarlah. Orang lain tu okey tu. Jangan kita donki-donki. Dalam hidup buang 3 perasaan dalam kejiranan ni. Buang tamak. Jangan ambil hak orang. Kedua, jangan donki. Donki bahasa Melayu, bahasa Arab yang hasad. Punya tahu kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad donki, dua-dua pakai. Dan yang ketiga, jangan sombong. Jangan sombong. Jangan donki, sebab donki ni samalah ertinya mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Biarlah dia dapat bini baru. Alhamdulillah. Yang kita donki, kenapa? Dia dah berapa tahun menduduk duduk seorang-seorang. Bini dah meninggal. Umur 65 dapat kahwin isteri umur 25. Alhamdulillah. 65, 25. Meleleh halia kekawan tengok. Cuma nak handal kau. Dodoh. Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan bahagia kau hingga ke akhir hayat. Tengah. Ataupun alhamdulillah dapat di bini yang tokoh boleh jaga dia. Kan okey. Kadang ada orang perempuan, bukan perempuan sini lah tempat lain. 65, bini 65, malam pertama mampu itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak baik cakap macam tu. Doakan yang baik-baik ni. Itu eh. Kita tengok sekarang ni dalam kejiranan ni, kadang-kadang kita nak berlapang dada dengan orang tak boleh. Orang tu kata basah, kita marah. Oh, tak menjadi ni. Macam mana dia kata basah pada dia? Jangan. Itu semua dunia sifat eh. Sementara eh. Yang paling-paling gue eh. Syukur dengan apa yang kita ada. Biarlah kereta dia Grand Livina, kereta kita Grand Liviva. 660 lah tu. Syukur sebab
Biarlah naik kapal terbang dia duduk first class, kita duduk second class ke ekor. Syukur masa berlopek, masa menarik sama. Belum panah ni dia dah berkuman. Kita akan berdarah sementara ni je pada perempuan penumpang kelas kedua sila terjun sekarang. Mana ada? Ada orang kan? Okey ya. Biarlah rumah dia besar, rumah kita kunci. Time tak ada orang, sunyi ya sama. Tak ada pinangki baik bak? Mbak tak tanya orang pinangki. Biarlah suami kita tidak setampan Ernazis, Fatamin, ataupun apa. Dengar aku juga. Dengar. Biarlah istri kita tidak secantik Nilofa Fazura dan lain-lain lagi. Syukur sebab time tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa apa kau tutup lampu menyala muka kan dia orang. Sama balam kan. Orang dulu-dulu tak payah lawa mana. Tak payah makeup-makeup dah. Betul tak? Orang dulu-dulu karen pukul 8 dah padam. Tak ada karen pun api tu lah. Api yang lain kan. Aku keselin kan. Pukul 8 dah padam. Semua dah balam. Gambar-gambar terasa okey lah. Aku nak ni. Anak semua ramai-ramai. Tanya orang dulu-dulu. 7-8 dah dibanding. Itu yang saya pergi kat Malaysia hari ini tu. Masa kaya atau lapis tu. Ya Allah. Adik apa anak kan. Ompet boleh nak. Satu emak, satu abah tu. Saya tanya bapak tu. Bapak tanya dia. Semua tanya bini susah tak beranak buat. Senang aja tu. Bayar tak pernah saya dengar perempuan jawab macam tu. Perempuan bayar senang aja tu. Cakap lah, habis senang. Yelah, bila lahir-lahir je, semua husband take over. Oh. Husband uruskan semua. Cik orang perempuan pula jawab. Akan jatuh memang dah sana. Orang lelaki yang perempuan ni memang beza kalau jawab bapa anak ni. Cuba tanya orang lelaki tu. Cuba tanya orang mak. Lain jawapan. Anak kau berapa orang? Baru 8. Tuan lelaki jawab. Tanya orang perempuan, berapa orang anak kau dah? 8 dah. Tuan perempuan jawab. Tanya orang lelaki, nak anak ni tak? Kalau ada rezeki, salah. Nak beli tu. Tanya orang perempuan, nak anak lagi tak? Kalau kau jalanin, beranak, beranak, cukup dah tu. Nah, tapi itulah deh, kita ni dalam kita bermasyarakat ni, jangan kita doki-doki, jangan kita sombong dengan orang. Tak ke mana kita, tak ke mana. Sampai masa kita perlukan jiran kita, hebat mana pun manusia dia tetap perlukan orang lain. Tukang gunting, tak rapi gunting ampun dia sendiri, ampun orang lain gunting kan. Doktor gigi, masalah gigi, nak cabut gigi, suruh doktor lain cabut, dah tak ada, dah cabut sendiri. Melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Pakar bodah, pernah tengok ada bodah di sini. Pisau, pisau, pisau. Okey, 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 okey. Dah ada, dah. Dekat orang lain tu, manusia ni bukan hanya hidup dia. Perlukan orang lain. Mati pun tak mandi sendiri. Nak dengar orang mati mandi sendiri? Bak sendiri kayu. Lari orang kamu. Dengan Tok Adi, Tok Adi lagi. Berakhirlah episod tanah kubur tu. Jangan kita nak belagak-belagak. Tak ada mana pun. Tak ada apa pun kita ni. Kan? Sampai masa kita ada jawatan. Sampai masa habis jawatan tu bagi ke orang. Saya pun sedar yang saya ceramah dekat tuan tuan nak dengar ni tentang apa. 2-3 tahun lagi tahun lain tentang tak dengar nak cakap macam ni. Tinggal dalam sejarah ada. Iya. Ini pun nak perlu orang nak perlu potong-potong yang bagi saya sesuanyak tu ikut boleh kan. Iya. Tapi kita ni, hidup kita ni sementara. Jangan nak kajar benda-benda yang dah tentu sementara sifat eh. Kajar jawatan sementara. Tapi bukan mana tak boleh pakar. Boleh pakar. Tapi ingat Allah banyak-banyak. I am for A. Ingat mati for Allah. Pak, I am for you dah lama orang. Habis I am for A. Ingat mati for Allah. Jangan sangkut-sangkut kita sehat malam ni pagi esok sampai ni. Nabi pesan kalau kami hidup waktu pagi jangan perasan potang tu hidup lagi. Kalau hidup potang jangan berangan-angan nak hidup malam. Kalau malam jangan mesti cerita nak hidup esok. Ingat mati. Ingat tu. Tak ada siapa sangka dah. Jangan cakap. Dan rasa tak besok lu
sod ku sod apa cakap orang. Cari yang bercakap tu mati. Yang roh tu aje sin tu gitu. Itu bagai jangan kita cita-cita. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Sebabkan tak tahu mati bila lah kita kena bayar sesama kita. Jiran-jiran kena sepakat. Jangan kita gaduh-gaduh. Bila kita meninggal, keluarga kita dijaga oleh jiran-jiran yang datang. Sabarkan, tak apa, kami uruskan semua. Sebab arwah ni baik. Macam tu. Mak. Jangan sangka umur kita panjang. Tu sebab Nabi minta umur umat dia jangan panjang-panjang. Sebab, kenapa? Sebab Nabi sayang kita. Apa salah? Sebab bila umur tak panjang, kita boleh agak-agak lebih kurang umur kita berapa. Umur 60 biasa. 70 ekstra. 80 bonus. 90 gegar bagansa. Kalau 100, tak boleh naik tugu. Manusia tertua di alam Nusantara. Tapi tak ada siapa pun berani cakap. Rasa-rasa, baik 100 ni. Tak ada. Semua tahu, sadar dan kapasiti dia. Dah tahu dah hidup kita ni bukan panjang mana. Ada orang tu jalan, elok, asyikan. Maaf sekali, jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam. Bila dia jatuh dalam tu, orang ingat dia mati lah. Orang tarik pakai tali. Rupa dia pengsan. Hidup dia lagi. Bukan sebab yang kita sangka. Bila dia tersadar, yang macam, ui, anda abang, kenapa, kenapa dia bersadar? Abang jatuh dalam lubang, dalam tu bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat dia. Tadi jatuh tak mati. Tapi sebab dia tengok lubang tu mati. Ada seorang budak di Wangsa Banyu, umur 11 tahun. Meninggal dunia dalam tidur. 11 tahun, meninggal dunia dalam tidur sebelah malam. Mak ayah cakap, tuan, anak saya tu sebelum meninggal tu kan tiap-tiap malam tak pernah lepas tengok video YouTube Samsul depan. Tapi jangan salah faham, bukan itu sebab dia meninggal. Kadang-kadang pula kalau nak mati kau tengok video dia pun jangan macam tu tau. Nah, tapi nak tunjukkan budak umur 11 tahun, seawal 11 tahun Allah Ta'ala boleh cabut nyawa dia dalam tidur. Ini kan pelah kita. Itu sebab kita balik dan tengok Allah Ta'ala sayangkan kita. Malam kita tidur tak sampai minta doa pun, tapi Allah Ta'ala bagi kita hidup lagi pagi esok. Syukur. Itu sebab ingat tak yang Nabi sebut macam mana Nabi duduk dengan sahabat-sahabat di Masjid Nabawi, tiba-tiba nampak seorang lelaki masuk. Nabi kata sesungguhnya dia itu ahli syurga. Esok tu tersempat dengan lelaki itu juga. Lelaki ini ahli syurga. Kali ketiga jumpa ke tempat lain, sesungguhnya lelaki ini adalah ahli syurga. Sahabat-sahabat tak tahan. Apa lebih dia? Maka pada ketika itu, sahabat-sahabat menyamar, konon-konon nak menyinggah, nak bermalam ke rumah dia. Dia ni orang baik, tak apa, boleh bermalam lah. Tak ada kerja sahabat di tiap-tiap malam mengintai tengok dia buat apa. Apa amalan dia sampai dia dikatakan sebagai ahli syurga. Tengok semayang macam biasa, nak kata bangun malam sangat tak ada. Mengaji pun macam biasa, lepas itu tidur. Sudah 3 hari tak jumpa jawapan. Dia pun tanya, tuan, cubalah tuan kongsi dengan kami. Apa amalan tuan sampaikan tuan ini dikatakan sebagai ahli syurga oleh Rasulullah. Maka jawab lelaki itu, tak ada apa pun yang aku buat. Cuma seingat aku, setiap kali sebelum aku tidur, aku tak pernah terlupa buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang. Kita kalau nak senang tidur, berdoku, berporuk, elok tidur, maafkanlah orang. Ini sebelum tidur, siaplah dia besok. Bila tahu lagi tu tinggi mana, dia lasak tu lasak. Kalau tak kau carilah definisi dia pun. Dan balun kau cukup, kau tengoklah. Macamlah kau hidup lagi pagi esok. Nombor satu, maafkan semua orang. Yang kedua, kalau aku panjang umur hidup lagi pagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, kalau aku hidup lagi esok, aku niat, aku tak nak dengki dengan semua orang. Dengan 3 niat dia sebelum tidur ni, Nabi sebut dia sebagai ahli syurga. Kita banyak dah dapat soalan bocor. Tapi kita tak boleh. Nampak? Kita boleh mati bila-bila masa. Kita ni bukan, memang kita tak tahu mati bila, tapi tanda-tanda dah dibagi.
Ini digambarkan dalam kisah Nabi Yakub. Nabi Yakub kawan baik dengan malaikat maut. Nabi Yakub kawan baik, kancing gila dengan malaikat maut. Bayangkan kalau kita kawan baik dengan malaikat maut, macam matangi pun minta tolongan kita. Eh, kau tanya lah sikit, aku bila? Nanti kita tanya, kita bukan dia marah kan, suka mati hari ini. Bila Nabi Yakub ni diziarahi oleh malaikat maut, Nabi Yakub tanya, wahai sahabat, kau datang hari ini nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku? Wahai sahabat, aku datang nak ziarah kau. Kata, sekali datang tanya, aku datang nak ziarah kau. Satu hari itu Nabi Yakub tertahan. Boleh tak kau janji dengan aku satu perkara? Apa dia? Sebelum kau cabut nyawaku, janganlah ambil cabut dia. Bagilah tanda-tanda dulu sebelum tu. Jangan risau. Aku akan bagi pokok tiga tanda pada kau. Kau jangan risau. Legulah Nabi Yakub. Tiba-tiba satu hari itu datang. Kau datang hari ini nak ziarah aku ke nak cabut nyawaku? Sesungguhnya Yakub, hari ini aku datang nak cabut nyawa kau. Kau kata dulu nak bagi tanda. Sesungguhnya aku dah bagi dah tiga tanda tu pada kau. Apa dia? Pertama, badan kau yang tagak sudah mula menjadi lemah. Kedua, badan kau yang tagak sudah mula menjadi bongkok. Dan yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda? Saya cakap, dah ada belum? Dah ada belum? Ini tak berani dia jawab. Dah ada belum tanda tu? Dah, prepare lah. Kan, soalan bocor. Lainlah kalau ada senarai kematian dekat luar tu, kat whiteboard lah. Senarai kematian minggu ini. Sana. Semua robot kan tengok. Nama dan ada lah. Tak ada, tak ada. Nama kau tak ada. Nama kau tak ada. Ui, nama kau atas sekali. Bilok, besok, besok. Dah ada jumpa imam. Mak, tolonglah, mak. Mak, tolonglah, mak. Anak saya nak kahwin, ha. Nak baik kuning kahwin. Tolonglah, mak. Dapat tangguh seminggu jadilah. Ayolah, saya cuba. Ui, mampulah. Ya Allah. Sesungguhnya hamba ini, hamba insan yang lemah, ya Allah. Dia minta, ya Allah. Kalau boleh dapat seminggu, jadilah, ya Allah. Nyawa itu kalau boleh nak seminggu, siapa nak lopek kuning kahwin anak? Alhamdulillah, ya Amin. Oi, boleh tengok kawan buat. Padam nama. Makbul doa. Dah nombor dua lah, dan nombor satu. Cilaku tu dia. Jadi kita ni sesama kejiranan kita, janganlah kita berbuat orang kata, janganlah kita berlaku nak bergaduh dengan jiran kita, jangan kita dongki dengan jiran kita, sombong dengan jiran kita. Kemudian jika ia memerlukan sesuatu, kau akan memberikannya. Bagilah apa yang diperlukan. Tu budak tu nak apa, bagilah. Apa nak tu? Sian budak tu, bahaya tu. Cari amat agama. Kemudian, jika ia sakit, engkau akan menziarahinya. Ada jiran sakit, pergi ziarah. Ziarah jiran kita. Tengok dia sakit apa. Dan bila ziarah mulut, kau mandi. Assalamualaikum. Salam. Macam mana kau? Macam ni lah. Satrayu. Ha. Nak mati esok es kau ni. Biasalah tu. Kawan aku dulu macam ni lah. Kau berapa hari lah? 5 hari lah. Kau jangan risau lah. Lepas 7 hari ke 7. Okey lah tu. Kau makan lebih. InsyaAllah okey. Ya Allah. Ya Allah. Aku doa. Tolonglah. Dia pun rasa seronok. Ini kau berapa hari dah? 5 hari dah. Lepas stand by lah. Kawan dia pagi jam tu lah. Hari ke-7 langsung padah. Jika ia mendapat satu kebaikan, kau ucapkan tanya. Kita pun gembira. Anak ada pen 10A. Kita pun gembira sama. Jika ia tertipu bahaya, kau turut sedih bersamanya. Dia kemalangan ke, accident dan sebagainya, ada malapetaka, kita pun ucapkan takziah kepada dia. Kalau meninggal dunia, turut menghantar jenazahnya. Jangan sekali-kali meninggikan rumahmu hingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Kita rumah-rumah sesuai rumah, nak naik dinding, bincanglah kawan sekolah. Jangan main naik tinggi, yo. Kan ikut undang-undang PPT, jangan lebih 7 kaki. Kan? Bukan kaki kau kira dah. 7 kaki tu tengok. Tapi kalau nak bincang dengan dia sebelah, insyaAllah sana. Lepas tu kalau dah buat tembok, janganlah simin belah kita. Belah dia semua rompong-rompong. Simin lah sekali. Belah sana. Faham tak rompong? Tu pun tak faham. Carilah.
jika engkau memberikan buah-buahan, berikan sedikit kepadanya. Jika engkau tidak mau memberikannya, masukkan dalam rumah secara rahsia supaya tidak kelihatan olehnya. Dan jangan biarkan anakmu memakan buah-buahan itu di hadapan anaknya, kelak anak jiran itu akan menangis memakan buah itu. Itu yang Nabi ajar. Mana kata masakan itu pun jago. Bayangkan sampai benda-benda makan pun nak kau. Kita macam ni lah. Ayam goreng tu siap ada lambang KFC. Amboi, ayam goreng nampak ni, 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 ni. Iya. Ululah sikit. Allah, enak amal sikit. Tak apalah, tak apa. Wah, tak apa. Adalah budi basuh. Kita pun bukan nak bagi warna. Islamnya dalam taman ini lah orang Islam yang nak jago Islam ke tempat kita dia jago lah lelah. Janganlah kita bercakap-cakap, janganlah kita buat-buat. Tengok Nabi sayang siapa? Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita sayanglah isteri-isteri kita. Perempuan nak marah. Ya, ramai lelaki, ramai lah isteri-isteri. Ini isteri-isteri je. Jadi orang perempuan tak ada isteri, ada suami. Sayang suami, sayang pasangan sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita sayang sahabat-sahabat kita. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Maka kita kena sayang sahabat-sahabat kita ni sebab mereka semua berpegang kepada syariat Islam. Walaupun akan dulu. Selain daripada itu, Nabi tak ajar. Dia ni geng ketua kampung lama. Jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Dia ni cenderung dengan geng sebelah sini. Jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Selagi mana dia berpegang pada syariat Islam, kita kena baik sama-sama. Jangan gaduh-gaduh. Jangan cakap-cakap. Saya pun tak pernah ajar. Kau baik orang ni. Orang ni pun jangan baik. Nabi tak ajar. Ingat. Ya. Kita sama-sama berpindah ke taman perumahan ini. Alam Nusantara. Sama-sama jago dengan cara jago. Bayangkanlah. Tiang agama adalah salat. Maka siapa jaga salat akan terjagalah tiang-tiang yang lain. Maka ke mana nak jaga salat? Salah satu topik utamanya ni surau Jumaat ni. Selagi mana ada orang memakmurkan surau ni, selagi itulah makmurlah masyarakat persekitaran. Jangan orang yang tak datang surau memokak-mokak kutuk orang bersurau. Sebab setakat kita mengutuk dia, belum pernah lagi imam berdoa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir sahaja. Tak ada. Nah, memang kita tengok imam doa, mukminina wal mukminat, muslimina wal muslimat, al-ahya dengan umur amwat, minta doa untuk semua. Termasuklah orang yang tak datang untuk pun didoakan sekali. Jadi kenapa kita nak makak-makak dalam tapi surau, kau memakak pula dengan surau. Ya, ha, jadi rasa cukup lah sekat tu. Saya tengok jam tu dah pukul 6.51 kan. Comel lah saya tengok jam tu. Dah subuh dah. Ha, kan. Dah tak berbuat tu jam belakang. Tak apa lah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Yang paling penting, ingat. Kita hidup ni jangan cita-cita nak jadi kaya. Sebab kalau kita jadi kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Lebih baik kita niat nak jadi orang baik. Mudah-mudahan khairun nas anfa'hum linnas. Sebagai manusia adalah yang boleh bagi manfaat pada orang lain. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Jadi baik sana. Itu. Jangan baik jahat orang. Jangan kita khianat dengan orang. Sebab nanti besok takut masuk kategori orang yang muflis di akhirat besok. Macam saya sebut tadi beratur panjang. Sudahnya sampai dosa dia pun kita ambil. Ya, jadi itu saja daripada saya. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Menyekurang untuk menghujud kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekali daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sampai Depan. Untuk maklumat, ada manusia siapa yang ingin mendapatkan produk seperti t-shirt, baju koleksi Sampai Debat, sorry, buku koleksi Sampai Debat, Christmas atau kurma, minyak wangi dan madu lebah,
ada di bawah khas, ya, ada di belakang surau, di bawah kemah. Untuk itu, teman-teman yang ingin mendapatkan para-para tersebut, boleh nanti ke sana. Dan juga, insya Allah, situasi saat ini, kita ada sedikit jamuan, diminta di rumah, 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 di